Doa untuk Nanggala 402. Tak ada peluit menjerit, tak ada suara nahkoda di atas palka. Nanggala 402 tengah bersujud di palung samudra. Dengan tetes air mata, kukirim sikap hormatku pada semua patriot bangsa. Dalam kibaran sangsaka merah putih pada kedalaman 850 meter penuh gelora, sayup-sayup doa ini meraung di hening kalbu saat para patriot itu sedang merajut mukjizat. Takbir dan tahmid bergema di antara batu-batu karang. Tak ada yang pudar. Satu persatu patriot itu mengetuk langit. Ada yang diam-diam bermunajat. Ada yang diam-diam bertadarus. Nanggala 402 pun kian ketat bersujud. Berharap ada mukjizat. Kupanjat doa demi doa pada bait-bait puasaku. Ku cari tangan Tuhan pada suara senyap puisi ini. Pada sisa-sisa oksigen yang hanya tinggal seteguk. Takbirku mendidih. Tuhan, masih adakah harap di antara gelombang doa dan riuh ombak rasa cemas ini? Ataukah pasrah pada sisa-sisa nafas di kedalaman iman dan takwa pada palung samudramu? Kusnas dari Jogja pada tanggal 25 April 2021.